Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya berada di depan Masjid Nurul Iman, Kota Padang. Di depan Masjid Nurul Iman ini terdapat dua batang pohon nangka. Nah, ini salah satu pohonnya yang sedang berbuah, ada dua tangkai. Nah, bisa kita lihat dari posisi ini, semua buahnya kelihatan, ada lima yang udah besar. Yang satu tangkainya ada tiga, yang satu tangkai yang bagian bawah ini ada dua. Saya sendiri tidak tahu ini nangkanya jenis apa, tapi saya hanya ingin mereview. Beginilah pohon nangka yang ada di depan Masjid Nurul Iman Kota Padang. Kalau dilihat, pohonnya sangat subur dan tingginya lebih kurang ini mencapai 5 atau 6 meter. Nah, dengan diameter pohonnya ini lebih kurang 30 cm mungkin. Nah, di bagian bawahnya ada beberapa buah nangkanya sudah jatuh dan ini sudah busuk dan sudah menghitam. Nah, ini adalah pohon nangka yang lain di bagian masih di bagian depan Masjid Nurul Iman. Dan tingginya tidak jauh beda dengan pohon nangka yang tadi, lebih kurang 5 sampai 6 meter. Sepertinya buah nangka ini baru banyak yang jatuh atau habis berbuah. Karena di bagian bawah ada beberapa buahnya yang jatuh dan masih ada yang segar. Nah, ini adalah buahnya yang masih kecil. Oke, kita langsung ke bagian bawahnya. Nah, di sini bisa kita lihat dengan jelas. Nah, ini adalah nangka yang sudah jatuh, yang sudah membusuk. Nah, ini adalah nangka yang sudah hitam dan ini sepertinya kelihatannya jatuhnya baru beberapa hari karena warnanya masih segar dan kulitnya pun masih segar. Nah, sekian review singkat saya tentang pohon nangka yang ada di depan Masjid Nurul Iman Kota Padang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment.